Hey guys, oke guys, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membalance ban, alat-alat yang kita perlukan, sasis bekas, yaitu boleh apa aja, tapi dengan bushing yang sudah terpasang, juga ban itu sendiri, peleknya, as, shaft checker, untuk mengetes apakah shaft itu sudah lurus. Kalau dia bisa lewat berarti sudah lurus. Spidol, paint marker, permanen, quick dry. Itu untuk menandai posisi mana yang akan kita luruskan nanti. Ini juga tang kita pakai untuk memotong velg dan ban sehingga rapi. Di sini saya sudah siapkan untuk mempercepat waktu. Kita akan masukkan ke sini. Kita pasang. Lalu kita lihat apakah dia sudah lurus. Yang sebelah kiri sepertinya bisa kita balance ya. Kita putar satu putaran, satu lekukan, kan dia ada 6 sisi, kita geser satu sisi, lalu pasang lagi, kita lihat lagi, begitu seterusnya kita gunakan, kita coba terus sampai mendapat garis yang lurus. Jika sudah, kita bisa masukkannya ke dalam mesin bubut. Oke. Nantikan part 2. Selamat mencoba.